Halo, kembali lagi di Kamis Kuliner. Udah waktu makan siang, makan apa ya? Mau lihat pinggir jalan deh naik motor. Ah, tapi males, mana lagi panas terik banget di luar. Oh iya, baru ingat, kan bisa cek online. Kita cek dulu ya. A few moments later. Nah, nemu gorengan nih, sepertinya enak. Yuk kita pesan. Loh. Wah, ini mau ditaruh di mana? Tolong, tolong. Tolongin dong sini. Bakwan dan risoles. Nah, ini tadi aku pesan 3 gorengan. Ini ada bakwan sayur yang aku suka. Tapi kali ini aku coba harganya beda. Tapi gak apa-apa deh. Kedua ini ada gorengan risoles bihun. Kita cobain dulu yang pertama. Kita cobain bakwan sayur. Nah, yang risoles nanti ya, sabar dulu. Yuk kita cobain bakwannya dulu. Gorengan tidak lengkap kalau tidak pakai cabai rawit. Wah, enak banget. Pedasnya nendang dan mantap. Gurihnya juga ada, digigit juga masih sangat renyah dan aromanya wangi sedap. Nah, seperti yang sudah dikatakan, ini sayurnya bikin bakwannya jadi sangat gurih. Wah, bener-bener ini aromanya wangi banget. Nah, kita cobain yang berikutnya ya, yaitu risoles bihun. Nah, ini aromanya juga mantap. Oh, ini rasa bihunnya juga mantap dan isinya banyak. Lihat deh isiannya, bihunnya banyak kan? Ini juga teksturnya masih renyah ya. Wah, mantap. Ini aku makan 2 jenis saja sudah cukup kenyang. Ini dua-duanya sangat enak dan bikin kenyang. Untung aku hanya pesan 3. Ini dijamin banget bikin kenyang. Nah, terima kasih sudah menonton acara kuliner ini. Oh iya, hampir lupa. Makanan tadi aku beli di sini ya. Terima kasih sudah menonton acara kuliner ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Dah.